Fasal boleh jadi fasal dalam kemurtadan. Arif itu lubangan arujuhu wa syar'an tasul islami niyatis au qawlin au fi'in sawa unkana istihza'an au inayat au iqtiqadat. Murtad secara bahasa adalah kembali. Murtad secara bahasa adalah kembali. Secara syariat adalah memutus Islam dengan niat, memutus Islam dengan niat atau ucapan atau kelakuan, baik itu memutus Islam dengan niat atau ucapan atau kelakuan, baik itu secara meremehkan, secara meremehkan atau sengaja atau keyakinan. Jadi murtad keluar dari Islam, niat keluar ya, memotong dengan niat atau dengan ucapan Allah tidak ada, atau dengan fi'il kelakuan atau menyembah berhala atau meremehkan apa itu, contoh jenggot itu, jenggot itu bukan benar lagi, meremehkan apa itu jenggot seperti jenggotnya kambing atau secara keyakinan yang ini tidak ada Allah. Wahia di afsirkan wa'alaikum. Murtad ini termasuk dari paling jeleknya macam-macam kufur. Qala ta'ala kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtasibuna ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan putusannya kalian meremehkan? Sungguh kafir kalian setelah iman kalian. Dan ta'tadiru tidak diampuni atau tidak dibuat mundur. Bagaimana amal-amalnya orang murtad itu? Amal-amalnya kalau tidak kembali kepada Islam, maka akan hilang semuanya. Wa may yatrikum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari Islam di antara kalian dari agamanya dan dia mati, maka dia adalah orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang amalnya hancur baik di dunia atau di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang yang masuk dimasukkan ke neraka di hal itu. Di dalamnya mereka kekal. Kalau dia kembali, paham ya, kalau dia kembali kepada Islam, murtad lalu kembali, maka amal yang sebelum murtad itu habis, tapi yang dikerjakan sekarang tidak habis. Paham? Bagaimana dia haji sebelum murtad? Dia haji, setelah haji murtad, apakah dia harus berhaji lagi? Tidak, cukup hajinya. Dan syarat orang yang murtad itu harus apa? Balik, kemudian berakal, dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa
contoh, kalau kamu enggak keluar dari Islam, saya akan bunuh. Boleh seorang itu, ya saya keluar dari Islam, tapi hatinya tidak, itu boleh. Tapi kata Rasulullah, lebih baik kamu mati saja, tapi boleh. Bagaimana kalau anak kecil murtad? Maka anak kecil tidak dihukumi dengan murtad. Begitu juga orang gila. Ya. Ada orang yang dipaksa untuk murtad, tapi hatinya juga mau. Kalau tadi, ya dipaksa, hatinya gak mau. Mau, maka kalau mau hatinya berarti dia murtad. Tadi syaratnya kamu boleh mengucapkan saya keluar dari Islam dengan syarat hati tidak mau. Kalau mau berarti murtad. Untuk apa? Menghelak dari pembunuhan. Termasuk dari gambarannya orang murtad adalah dia niat keluar dari Islam walaupun tahun depan. Contoh, saya kalau gak panen, ya saya kalau gak panen tahun depan, maka saya akan kafir. Paham? Itu sudah otomatis murtad. Atau meyakini ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah, itu murtad. Atau meyakini Allah tidak kuasa. Apa Allah tidak kuasa? Saya minta uang, enggak minta uang 100 juta dari kasih. Murtad. Atau mengatakan Allah itu baru, bukan qadim. Qadim itu lama, bukan qadim ini. Qadim itu lama, lama atau dahulu. Atau Allah itu mati, tidak hidup. Atau Allah itu punya anak, seperti orang Nasoro. Allah mempunyai anak. Oke, mutar. Atau meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dulu orang Indonesia ada yang mengaku nabi, diangkat nabi. Musoddek, Ahmad Musoddek, tukang bulu tangkis, ngaku nabi. Nah, ada yang meyakini dia nabi, maka murtad. Atau mengatakan Quran itu termasuk dari pembuatan atau dibuat orang, bukan dari Allah. Ya, Al-Quran itu buatan orang. Baik itu diucapkan atau disimpan dalam hatinya, murtad. Berbeda dengan perkeraian, tidak bisa kamu helak. Contoh, setan jalan-jalan juga membisikkan. Apakah ada Allah dalam hati? Atau Allah di mana ya? Allah di mana ya? Allah kayak apa ya? Kan kayak manusia. Nah itu dari setan. Itu namanya khatib. Termasuk murtad lagi dengan ucapan adalah menghina Allah atau mencaci maki Allah. Atau mencaci maki Nabi Muhammad. Atau meringankan atau mengenyek sunnah Nabi atau kewajiban. Contoh, anak-an, potong ukapan sunnah. Apa kata A? Gak, sama gak melakukannya walaupun dia sunnah. Dengan ada unsur apa? Mengenyek, meremehkan. Contoh lain, an setelah makan itu an dijilat tangannya apa? Tangannya sunnah. Gak, saya gak mau melakukan sunnah. Malas, betul. Atau
meremehkan malaikat atau hari kiamat atau surga atau neraka atau Quran meremehkan. Itu semuanya dia akan kafir, akan masuk. Walaupun yang diingkari Al-Qur'an cemburu. Alif lam mim contoh, enggak ada dari lam mim buat Al-Qur'an. Atau alifnya atau lamnya atau mimnya. Atau orang meremehkan kumpulan atau orang membuang Al-Quran, membanting Al-Quran atau menulis hadis ya dengan kotoran, itu juga murtad. Wa man yattaqi al-islam yusuddi, barang siapa yang murtad dari Islam akan dimintai taubat salah satu dari. Paham ya? Wajib diminta taubat, kamu tahu bertemu. Kalau dia punya suami atau punya istri, maka istrinya otomatis akan terfasik rusak dan istrinya menjadi bain, tolak bain, tolak bain, tidak boleh kembali lagi pada istrinya sebelum dia kawinlah. Bagaimana dia kalau kawin setelah kukul, setelah kukul juga rusak akarnya. Apabila kembali pada Islam, boleh kembali lagi pada istrinya sebelum nih harusnya kita. Kalau tadi sebelum duhur, ini setelah duhur. Bagaimana hartanya orang murtad itu? Maka hartanya dikembalikan pada fek orang-orang muslim. Kalau dia kembali, kembalikan pada orangnya. Kalau anak sudah balik, apakah anak juga dihukumi murtad? Tidak. Jadi dia terpisah dari ayahnya. Kalau anak kecil ibunya murtad, bapaknya murtad, apakah dia juga murtad? Tidak. Paham ya? Fa'inka abah wa illa kutila. Kalau taubatnya sudah selesai, tapi kalau kamu taubat maka dibunuh dengan memotong lehernya dengan apa, pisau, dengan pedang, dan tidak boleh membunuh kecuali imam atau wakilnya imam. Kata Rasulullah, man badala dinahu faqul, barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah. Walam yusalli walam yusalli alaih, tidak dimandikan, tidak disolati, walam fi maqabir muslim, dan tidak dikubur di kuburannya orang-orang muslim. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari Islam. Kalau berjamaah murtad contoh, orang banyak, sekelompok, ormas murtad, itu juga diminta taubat. Kalau tidak mau taubat, maka semuanya dibunuh.